kasih kerusi panas hari ini. Sama-sama kita saksikan ini satu bingkisan PRU Dewan Negeri Johor yang ke-15. Sama-sama kita saksikan. Ya. Setelah desas-desus berkenaan pilihan raya yang akan berlaku di negeri Johor, akhirnya Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan 12 Mac ini sebagai hari pengundian bagi pilihan raya umum Dewan Negeri Johor. SPR secara rasmi menerima notis daripada Speaker Dun Johor Suhaizan Kayat berhubung pembubaran Dun Johor Penggal yang ke-14 pada 23 Januari lalu. Sebelum ini, Sultan Johor Sultan Ibrahim Iskandar dilaporkan berkenan menandatangani watikah pembubaran Dun Johor bagi memberi laluan kepada PRN pada 22 Januari lalu. PRN Johor perlu diarahkan selepas SPR menerima pemakluman rasmi berhubung pembubaran Dewan Negeri Johor Penggal ke-14. Menurut data SPR, 2.576 juta pengundi biasa daripada keseluruhan 2.599 juta pengundi berdaftar layak mengundi pada PRN Johor nanti. Jumlah pengundi di Johor mencatatkan peningkatan kira-kira 28% berbanding hanya 1.8 juta pengundi pada pilihan raya umum ke-14 PRU14 dengan penambahan 749,731 pengundi berusia 18 tahun ke atas susulan pendaftaran automatik undi 18. Justru dengan keadaan negara masih berdepan varian Omicron, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia perlu memastikan agar aspek SOP dan pematuhannya diambil berat oleh setiap parti bertanding dan pengundi bermula tempoh kempen sehinggalah pengundian nanti.